nggak ada tambelan, nggak ada benjol, dan abisnya pun rata. Hai Gan, aja di sini seperti biasa hari ini saya mau review ban ya. Mungkin khususnya untuk hari ini saya mau review ban FDR yang tipe Flamino. Modelnya kayak gimana sih ban FDR Flamino itu? Kita langsung lihat aja produknya. Nah, jadi gini, FDR Flamino itu yang saya tahu ukurannya hanya 3 ukuran ya. Ukurannya 80-90-14, 90-90-14, sama 100/90-14. Itu ya semuanya buat matic. Jadi yang saya tahu emang dari FDR pun belum mengeluarkan untuk ukuran bebek atau spotnya ya untuk tipe FDR Flamino. Kita langsung lihat dari ukuran 80-90 nya kayak gini. Untuk motifnya kayak gini ya, kita langsung bisa lihat aja nih. Nih, FDR Flamino 80-90 ring 14. Oh ya, FDR Flamino itu memiliki kompon, kalau di FDR namanya regular ya. Ya kalau menurut saya, kalau di seperti merek-merek lain itu ya medium lah, medium kompon, regular kompon. Jadi ban Flamino ini cocok buat jalan aspal, maksudnya buat jalan basah maupun kering, karena kalau buat jalan basah ini ya cocok banget karena motifnya banyak. Ada pemecah airnya, ada S-ratenya, modelnya double S. Dan untuk ban Flamino ini ada indikator khususnya ya, maksudnya indikator buat TWI, treat wear indikator, jadi titik kehausan lah. Contohnya kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah, jadi ini kan ada titik ini nih. Ya berarti kalau seumpama ban pas dipakai dan titik ini udah hilang, berarti kehausannya udah 25%. Nah, ini sebelah sini ada lagi. Kalau titik sebelah sini hilang, berarti kehausannya 50%. Nah, kalau titiknya ada 3, 1, 2, 3. Kalau sebelah sini kan yang paling dalam tuh. Kalau titik sebelah ini udah hilang, berarti kehausannya 75%. Untuk uluknya kayak gini ya. Set. FDR Flamino itu biasa dipakai buat beat, Vario, Mio juga bisa, cuman ukurannya akses ya, lebih agak gede dikit. Beat, Vario, Genio, ya Beat produk tahun sekarang apa Vario tahun sekarang juga bisa dipakai itu. Bisa juga buat Yamaha Alexi, kan Yamaha Alexi itu ukuran ban depannya 90-90 ring 14, belakangnya 100/90 ring 14. Ini ada kayak gini. Ini buat depannya, belakangnya ini. Nah, mungkin untuk pemakai Yamaha Alexi kalau mau nyari ban ukuran yang buat merek FDR-nya, ini bisa pakai ini. Ini buat depan 90-90, belakangnya 100/90. Oke. Sama apa ya? Jadi untuk Flamino itu kalau di yang saya tahu ya di toko-toko ya toko ban kayak gini lah, pemakainya itu lumayan banyak ya, karena untuk habisnya tuh rata, contohnya kayak gini. Nah, nih, ini ban bekas ya, emang sengaja buat contoh, ini baru dibongkar kemarin dan sebelumnya pakai cairan. Nggak ada tambelan, nggak ada benjol, dan habisnya pun rata. Ya mungkin ini emang menurut saya pemakaiannya emang berlebihan sih, bisa nyampe 2 tahun lebih ini. Ya saran saya sih kalau pakai ban yang nggak sampai sehalus ini, cuman ya kembali lagi yang punya motor ya, kan tergantung budget. Nih, nggak bisa diragukan lagi ya, jadi abisnya rata. Ya mungkin bagi beberapa teman-teman yang udah kecewa untuk merek lain, apa tipe lain, apa motif yang tertentu yang sering benjol, ya saya rekomendasikan ini, soalnya yang saya tahu ini ya hampir semuanya rata-rata, habisnya rata kayak gini. Harganya pun kisaran berapa ya? Ya kalau di sini sih ya tiap toko berbeda-beda ya. Kalau di sini harganya 245 buat ukuran 80-90, untuk 90-90-nya 275 bang ya, 275. Nah, cuman emang tiap toko
itu pasti beda-beda, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Dan kalau emang pengen yang lebih murah, nanti saya siapkan link produk di deskripsi ya, sampai belepotan ngomongnya. Jadi saya rekomendasikan ntar di klik produk itu aja, itu harganya dijamin murah dan tokonya terpercaya untuk pembelian online maksud saya gitu. Ada tambahan bang? Hari ini apa? Nah, kapan ada tambahannya? Oke, mungkin hari ini cukup itu aja ya untuk reviewnya. Jangan lupa pakai FDR Flamino. Oke, terima kasih.